Salam bahagia buat pemirsa Jarak Puas Bali TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya sedang berada di New Kuta Golf Bali, di mana akan berlangsung kegiatan turnamen golf dalam rangka semarak hari ulang tahun Kabupaten Jembrane yang ke-127 tahun. Di sini nampak sudah hadir banyak peserta dari seluruh wilayah, dan juga telah hadir Bupati Jembrane, Bapak Inengah Tambe, dan juga turut hadir CEO dari Jarak Media Group, Bapak Iputu Sudiartana. Ingin tahu bagaimana keseruan dalam kegiatan kali ini? Mari simak liputan kami. Bupati Jembrane Inengah Tambe membuka turnamen golf bertajuk Golf Tournament Charity Jembrane Bahagia di New Kuta Golf Bali di Badung pada Sabtu 27 Agustus 2022. Secara simbolis, turnamen dibuka dengan pemukulan bola asap serta pelepasan balon peserta ke udara. Turnamen golf yang digelar pertama kalinya oleh pemerintah Kabupaten Jembrane mengusung tema charity, di mana wujud kegiatan bentuk kepedulian kepada sesama dalam misi sosial. Turnamen ini diikuti sebanyak 160 orang peserta dari berbagai daerah, para pejabat, dan tamu dari mancanegara. Turnamen golf tersebut juga merupakan rangkaian semarak hari ulang tahun Kota Negara yang ke-127. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tambe mengatakan hasil dari turnamen tersebut akan disumbangkan untuk kegiatan sosial dan untuk bedah rumah, termasuk untuk kesehatan dan pengobatan. Charity ini dilaksanakan hasilnya nanti untuk bedah rumah dan sembako untuk keluarga yang kurang beruntung, dan juga untuk kesehatan. Bantuan bedah rumah itu menurut Bupati Tambe akan diberikan kepada warganya yang terdaftar dan belum mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Sisanya untuk membangun ruang belajar sekolah. Tak hanya misi sosial, Bupati juga menjelaskan event ini untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki Jembrane sebagai ajang untuk membuka investasi, khususnya dari segi budaya dan juga sektor wisatanya. Bupati Tambe juga menegaskan kepada masyarakat Jembrane bahwa kegiatan turnamen golf memeriahkan hari ulang tahun Kota Negara yang diadakan di Kuta tersebut sepeser pun tidak menggunakan anggaran APBD Kabupaten Jembrane. Namun justru Jembrane mendapatkan hasil untuk disumbangkan pada kegiatan sosial dan anggaran bedah rumah dan kegiatan sosial lainnya. Nah pemirsa, inti yang bisa kita ambil dari kegiatan turnamen golf dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Jembrane ini adalah untuk selalu menjaga sportivitas dan rasa kebersamaan. Dari Mangupura, reporter Ayu Amalia mengabarkan.